Pemirsa yang mulai dilakukan pada Oktober mendatang terus mendapat antusiasme yang tinggi dari masyarakat. Hal itu terlihat dari semangatnya para warga dalam tahapan sosialisasi. Pemkot berharap program Smart City ini dapat membangun masyarakat yang smart, baik dari segi sosial, pembangunan, dan juga ekonomi. Dan informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di malam hari ini. Saya Badi Sani mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum, selamat malam, dan sampai jumpa. Sosialisasi jelang pelaksanaan program Surabaya Smart City pada bulan Oktober mendatang terus dilakukan Pemkot Surabaya dengan mengunjungi beberapa kelurahan, diantaranya Kelurahan Margorejo, Jemur Wonosari, dan juga Siwalan Kerto. PLT Kepala Dinas Lingkungan Eri Cahyadi mengungkapkan jika Pemkot ingin program Surabaya Smart City atau SSC ini dapat membuat masyarakat menjadi smart, baik sosial, pembangunan, dan juga ekonomi. Setiap kampung dapat menonjolkan masing-masing produk unggulannya, sehingga dapat menjadi destinasi wisata baru dan juga mampu berkolaborasi dengan para investor yang ada di Surabaya. Pemkot Surabaya akan terus membantu untuk menawarkan setiap produk masyarakat agar dapat dilirik investor, sehingga roda perputaran ekonomi di Surabaya dapat memberikan manfaat lebih bagi masyarakatnya. Jadi tadi saya sampaikan di Margorejo. Margorejo ini ternyata punya karawitan, karawitan yang sudah sering dipakai. Yang kedua juga punya apa yang bisa diunggulkan yang lainnya. Jadi yang di Margorejo ini saya berharapnya kampung ini sudah bersih. Kampung ini sudah banyak, kita bisa lihat tanamannya bagus, hijau. Tetapi yang kita harapkan tidak hanya kampung itu menjadi kampung yang bersih, tidak hanya kita harapkan menjadi kampung yang banyak tanamannya, tapi bagaimana kampung menjadi smart. Salah satunya adalah smart sosial, smart semua ekonomi, dan smart semuanya lah. Sehingga tadi saya munculkan, saya sampaikan bahwa apa sih yang harus diunggulkan dari sebuah kampung. Produk unggulan itu bisa dimunculkan dari kampung itu sendiri. Dan tadi disampaikan oleh warga, Pak, kalau salah satu unggulannya itu selain bersih lingkungan adalah karawitan, diperbolehkan saja. Karena salah satu contoh kemarin ada kampung yang punya seni jaranan. Sehingga itu yang kita munculkan, apa nanti fungsinya ketika nanti ini punya kampung unggulan, produktivitasnya ada, dia bisa menghasilkan sebuah pendapatan, maka perekonomian di RB itu akan juga berputar. Itu yang kita harapkan, jadi kampung itu menjadi kampung yang smart. Yang kedua tadi juga disampaikan sama Pak Camat, Bu Lurah, dan Pak RW, smartnya apa? Ada smart sosial. Smart sosialnya apa? Sekarang sudah mendata warga yang menganggur di Karang Taruna. Tadi saya sampaikan ada hotel Grand Mercure yang di depan itu sudah sepakat dengan kita bahwa ada tenaga kerja 40% ini sudah didata, insya Allah langsung bisa langsung masuk ke sana. Ini yang namanya smart sebenarnya, bagaimana warga Surabaya itu dengan investasi dan pemerintah kota Surabaya itu bisa sinergi sehingga tidak hanya menjadi penonton, tapi warga ini adalah menjadi bagian daripada pembangunan kota Surabaya. Alhamdulillah sudah diwujudkan di kecamatannya sih. Di Kecamatan Ponocolo ini sudah diwujudkan. Jadi apa yang kita lakukan sekarang tidak lanjutnya, insya Allah sekarang sudah bisa terlihat. Dan ini bisa menjadi contoh di Kecamatan Ponocolo ini untuk kecamatan lainnya, untuk RW-RW lainnya, bahwa ketika ada investasi maka masyarakat yang ada sekitarnya menjadi bagian daripada investasi. Lurah Margorejo menyebutkan jika hingga saat ini pihaknya telah bekerja sama dengan hotel baru yang akan dibuka di kawasan Margorejo dengan menempatkan warga setempat untuk bekerja di sana. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan sama Pak Erik, mudah-mudahan nanti lebih berkembang lagi. Jadi tidak ada lagi warga kami, ini khususnya Kelurahan Margorejo, masyarakat berpenghasilan rendah itu bisa ditingkatkan ekonominya seperti itu. Mudah-mudahan itu tercapai. Karena memang benar kalau hanya hijau bersih itu mungkin semuanya bisa. Tetapi kalau percuma, kalau di sini masih ada yang pengangguran, masih penghasilannya minim, ya tidak ada gunanya. Padahal Surabaya ini sudah sembunyian populer di luar negeri. Warga mengaku sangat antusias dengan adanya lomba Surabaya Smart City ini. Kegiatan ini dipandang mampu memberikan nilai lebih pada kemandirian kampung, tidak hanya dari sektor lingkungan, namun juga ekonomi dan pembangunan. Ini Pak
masyarakat sekitar Rewo Kerjo untuk Rewo 7 ya khususnya. Kita betul-betul bersemangat dan ingin untuk meningkatkan keguyupan warga supaya apa? Warga tetap guyup, tetap damai, kebersihan juga iya. Tapi jika nyanyi bukan itu saja, nanti kesenian-keseniannya kita tingkatkan. Untuk sementara memang kita ada kesenian. Kesenian tapi agak vakum karena sudah tua-tua, kita usahakan lagi, nanti kita rawat lagi. Dan selanjutnya yang lain kita usahakan, mungkin ada UKM-UKM yang ada di RW 7 kita tampilkan. Artinya respon dari masyarakat sangat antusias? Responnya antusias sekali. Dari masyarakat, malah bukti sekarang kita semua mau bergerak. Jadi bukan hanya 2-3 yang ikut, dari 1-3-4 semua ikut guyup misalnya. Yang penting guyupin mas. Kita mencari keguyupannya, gotong royongannya. Memang sebenarnya yang kesenian karawitan. Karawitan sementara. Sama ikan namanya ya apa rebana itu kan rebana itu dari menjadi kayak apa rebana apa khas kasidahan itu ada itu lah ya dari ibu itu malah swadaya sendiri swadaya pak ya memang swadaya sendiri akhirnya siapa ya warga untuk mengikuti lomba ini insyaallah kalau memang gitu mungkin tetap semangat soal kalah menang kan itu lain yang penting ikut tampil ikut guyup dan bisa mengikuti seterusnya kompak pak ya iya dan kalau bisa walaupun kalah tetap kita bergerak kita menampilkan yang lain investasi apa yang ada. Edekus berharap agar program Surabaya Smart City terus berkembang sehingga kualitas lingkungan dan SDM Kota Surabaya terus mengalami peningkatan.